Alright guys, so hari ni aku nak buat prank. Aku nak jadi orang yang jaga kaunter kedai pasaraya. And aku nak prank semua orang yang datang untuk bayar. Astaghfirullah, free. Tapi kalau abang ketuk ke tampi lagi 5 kali, saya bagi percuma je. Bip. Benda ni susah sikit nak buat sebab aku boleh cari pasaraya yang boleh kerjasama dengan aku untuk jadikan aku pekerja kaunter. Orang panggil apa? Cashier. Cashier. Right? Tadi saya susah. Saya counternis. Counteris. Bukan counteris. Accountant. Kan? Apa tak lupa. Jangkit tu. Abang ni suka gurau lah, John. Abang cakap orang ni suka gurau. Janganlah gurau. Saya tak suka tau. So guys, sekarang ini kita ada problem. Problem dia satu, mau jadi cashier kita kena buka pasaraya. Which is kita tak nak buka pasaraya. Banyak makan banyak masa lah. Pasaraya sendiri susah. Kita bukan Mr. Beast. Plan saya, apa kata kita pergi kat pasaraya yang memang dah. Lepas tu minta pasaraya tu train kita untuk jadi cashier. Selamat sejahtera KGS. Tak, ini salah. Salah? Kak, okey. Kak ni, saya nak minta tolong kak. Saya nak pakai satu kaunter. Lepas tu, saya nak belajar macam mana cara scan. Kalau saya nak cashier, tolong buka satu kaunter. Ni time training je ke pakai sini? Ke nanti pun pakai sini. Okey kak, saya nak belajar. Ayuh! Cantik ya. Oh, sini boleh. Okey, lepas tu? Cash. Dia bayar berapa tukar? Okey, contoh dia bagi RM7 lah. Hantar. Ayuh, kasih! Kas belum letak lagi. Tolong letaklah kasu. Sekarang. I pun letak sendiri ya. Oh, so kita pakai kad je kita bayarkan untuk dia. Betul, betul, betul. So macam mana nak bayar pakai kad? Total. Tak apa, receipt ada mah. Customer receipt. Oh, customer receipt. Next customer, just scan lah. Scan. Okay, terima kasih cikgu. Hey, alright. Lagi satu problem. Yang lepas kita buat prank, footage dia macam tai. Mereka rekod kamera macam ni. So sekarang ni, saya telah mencari solution. Di mana? This one, we can control. Okay. Tang, 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 tang. I see that camera, that camera. You tengok ni. Live-o. Ini macam teratak-teratak. Sekarang, angkat telefon. Sekarang, I buka sini ya. Walau, weh. Dah, you tengok. Okay. Kamera sana. So, we will put a camera there. Bergerak sendiri di sini. Orang akan perasan? Saya tak akan perasan. Perasan tu, maybe akan perasan lah. Kalau misalnya kata kita ambil 10 orang. 2-3, saya akan perasannya. Okay, faham. So, kamera movement baik. Okay. Macam ni, akan ada satu kamera. So, kita akan ada control room. Okay, ambil iPad, datang tengok signal loss ke tak. Kita akan letak benda ni untuk diorang dengar apa yang saya tengah cakap. Abang nak barang ni? Abang ni. Okay. Barang ni bang eh? Oh, clear kau. Sini mari. Sekarang ya, tengah berlaku kat sana. Package Z, okay. Nak package Z ada bang. Mobile RM50. Okay. Saya selalu tengok you punya TikTok. Kalau dua tak boleh. Perfect. Baik gila, baik. Memang dengar. Tapi tak dengar sebenarnya. Tak dengar. Yes. Wi-Fi line full speed, baik. Cun. Okay. Lepas tu, satu lagi muka saya kena lain. Tak boleh lah muka isap-isap. Pelik lah. Pelik pula orang kan. Isap-isap jadi cashier. Alright. I'm ready. Are you ready, kak? Oh, tak set up lagi. Okay. Okay.
Jom kita bergerak pergi Maidin. Okey Zul, yang first prank ni, saya jaga satu kaunter, awak jaga kaunter depan. Awak tanya orang yang datang ke kaunter saya, awak tanya dengan dia suka tak barang ni. Kalau dia cakap suka, awak terus bagi kat saya untuk scan. Abang-abang, kita tengok reaction dia macam mana. Memanglah dia akan cakap suka, tapi dia tak nak beli pun. Tapi awak terus bagi kat saya, kita tengok reaction dia macam mana. Okey, you masuk. You masuk. Eh, jangan buat hal lah sama saya. Bang. Eh. Ajim, kau tolong scan dia boleh tak? Cingam lah dia. Adik, suka makan ni? Ha? Suka makan? Okey. Nah. Ayah, saya dulu je. Saya cakap suka. Suka tapi tak nak beli. Ini kan? Sekarang saya mahu reject susahlah. Bayarlah satu kali. Ini, dia mau angkat kata lo. Tak ada duit. Tak ada duit. Ni mak suka makan? Tapi tak ada duit lah. Mahal. Sekali. Hai, boleh. Set ni je dulu je. Tadi kata suka. Tak boleh beli. RM10 je macam tu. Banyak kasi susah. You angkat percuma, pergilah. Pergilah. Nama adik siapa? Faris. Faris. Jangan sampai sorotan Faris. Asal. Ambil dan pergi. Dah percuma. Ya. Yep. Pencuri, pencuri. Pencuri. Sekali. Sekali. Saya tengah prank awak. Okey, untuk second prank ni pula, awak jadi customer, lepas tu cuba potong queue siapa yang tengah bayar dengan saya tu. Awak potong queue, awak cakap awak nak scan dulu. Okey, kita tengok reaction diorang. Lepas tu last kali, saya akan buat macam saya dah terbayar untuk dia sebab awak kacau saya. Saya akan bagi barang tu semua percuma lah. Dan untuk semua customer, kita akan bagi percuma. But kita buat jalan cerita dia macam tu. Okey, let's go. Yes, Om. Ya, bang? Ni sekali. Ni sekali? Okey. Sorry. Bos, minta ni scan. Pergi lain customer lah. Scan tolong. Pergi lain kaunter. Scan ni tolong. Pergi lain kaunter. Tengah kerja, ma. Scan saya dulu boleh tak? You tak ada nampak kak? I tengah buat. Satu kali lah, please. Pergi sana. Tak, tengah. Sabar, bang. Bagi saya scan barang saya dulu, abang. Ya. Oh, bang. Okey, okey. Tak boleh potong terus queue ke? Ha? Mana boleh bang. Saya barang saya dah scan, abang nak potong queue macam tu. Oh, iyalah. Tak baguslah. Hormatlah. Sebab saya sebelum ni boleh. Kaya dengan budaya, mah. Ya, gila ya. Macam ni perangai. Aiyoh. Kawan, cepatlah. Saya rushing lah. Sebab ini bodoh je. Saya tak tahu apa-apa. You gila lah. Tak apa lah bang. Hari ini percuma, percuma. Percuma? Ya, ini bodoh punya orang. Tak apa lah, tak apa lah. Saya dah terlupa abang ambil ni. Saya ambil ni. Saya buat terlupa punya bang. Buat terlupa saya punya. Sekali. Okey, terima kasih. Jangan mencontohi orang macam ni ya. Teruk ini. Abang, saya duduk boleh? Abang, saya duduk boleh? Sekejap lah, tolong lah. Saya ada rushing. Boleh lah, sekejap scan saya punya dulu. Ni apa ni? Gila punya orang. Tolong lah, sekejap je. Saya ada hal penting. Saya punya kucing sekarang dah patah kaki juga. Okey, ini dua orang sama. Awak dua, satu kali. Ah, satu kali? Tunggu, satu kali. Ini apa? Satu kali lah, kawan. Sekali lah. Boleh lah. Sekali. Masukkan. Tolonglah, bos. Sekali. Sekali. Ini mana mari punya orang? Sekali lah, tolonglah. Gila kau mau kira sekali. Ha? Sudah habis. You punya bil sekali lah, you bayarkan sekali. Semua jatuh. Oh, bos. Tolonglah, bos. Eh, gila. Pergi belakang lah. Gila kau. Tadi dia mau bayar cepat kan? Sekarang dia pergi belakang. Boleh depan ke? Saya depan sekejap ni. Pergi beratur lah. Wah. Beratur. Dia kasi angkat, nanti dia kasi. Okey, okey. Okey. Tapi sikit lah, saya mau ini barang. Saya mau minum air ni boleh ke, bang?
Sikit tak boleh? Tak lah bang, saya bagilah. Percuma, percuma. Saya bagi dia boleh lah bang. Ha? Saya bagi dia satu. Eh, you mau bagi? You mau angkat lah. Satu lah saya belanja. Gila punya orang, tak payah angkat. Satu lah saya belanja. Saya belanja. You ingat orang tak ada duit tak? Diam lah. Nah, bos, yang percuma. Bang, sebenarnya ni kawan saya tengah prank. Saya belanja bang. Lagi awak buat lagi, awak buat lagi. Tapi saya, saya tergelak lah. Kita tak boleh lah keep in character. Tadi abang kata nak saya skin kan? Tak, kita tukar-tukar lah. Okay. Yang ada isteri tak boleh buat macam tu. Oh. Dia kembaran. Okay. Dia macam malukan dia depan isteri, tak boleh. Kalau seorang, okay. Apa lambat lah you buat kerja. Kak, kenapa dengan dia ni, Kak? Saya tunggu lama Kak dari sini, Kak. Mana barang? Ha? Ini? Telefon. Ini Maidin jual punya. Atas ni. Atas ni. Ya. Telefon. Ni. Ni. Bagian dia cepat pun saya, Kak. Ambil ni, Kak. Sekali. Dua. Angkat. Satu. Angkat nak ke? Dia fikir kita miskin ke dia nak sedekah-sedekah? Tak apa, Kak. Saya ambil. Saya belanja, Kak. Ambil. Nak? Eh, phone saya ambil baru, ah. Suka makan, dek? Suka makan? Tak. Ha? Tak. Tak. Hai. Allah. Ni scan sekali. Dia, anak dia suka makan. Ha? Satu lagi lah. Berapa? Dua. Anak dia suka makan? Kena tanya dengan ayah dulu lah. Oh. Tapi dah scan kan? Ah, tak apalah. Tak apalah, saya belanja lah bang. Aku macam mana suara ni? Kenapa dia bingung? Accident. Eh, kau punya kereta kat depan. Eh? Kau punya kereta kat depan. Alright Zul, so untuk prank kali ni pula, awak buat cek tapi pakai kertas biasa. Awak tulis, aku bagi kau RM500 atau macam voucher lah, tapi tulis pakai pen. Lepas tu awak bagi kat customer tu, lepas awak pergi belakang balik. Jadi saya akan cakap dengan customer tu, tu anak bos tu, dia nak tunjuk dia kaya. Macam tu, saya nak tengok reaction customer tu macam dia. Bang, selamat malam. Hari ni Maiden ada buat free voucher. Ni bang. Untuk ni cek daripada Maiden RM500. Boleh pakai, boleh pakai. Boleh pakai. Bah, hari ni kita ada promotion. Kalau abang boleh ketuk ketampi 5 kali percuma barang, bang. Ah, ketuk ketampi 5 kali. Bang. Bang, saya ambil ni ya. Okey. Dah 5 kali je. Kejap, tunggu belakang. Boleh pakai. Tapi sekali sekali kira je apa? Ya. Ha. Sebab dia ni anak bos. Serius ah? Ha. Anak toke sini. Boleh lagi ke? Hello. Ha. Ha, malam-malam malam. Ha. Dua limousin. Okey. Saya tak suka lah abang. Okey. Tangai dia kan. Kurang mentang-mentang kaya kan. Okey. Ya, tolong. Ha. Betul. Bang, tadi tak tiga je bang. Lagi dua bang. Lagi dua. Bang, jangan gelap bang. Kita serius. Lagi dua bang. Yalah. Lagi dua. Ha. Abang tadi tiga kan? Lagi dua turun. Serius ke? Ya, ya. Satu. Cantik. Percuma bang. Sekarang ada... Eh, masuk counter you lah. Masuk. Duit. Berapa tadi? 153. Cakap percuma. Percuma untuk beg plastik. Oh. Beg plastik percuma. Cakap betul. Dah apa? Ha? 153. Ni apa? Kau buat lawak tadi tu. Pakai akaun bapak kau ke apa? Akaun bapak aku? Ha.
Bapak kau? Ya, yeah, bapak aku. Kau pakai akaun yang nombor 3 bapak aku. Okey. Ikuan ah. Bang. Eh, so bang, pakai akaun bapak saya. Abang yang bayar. Aku ni. Ha. Ha? Okey bang, terima kasih. Budak yang terlalu baik. Abang ni lah cakap terima kasih kat bapak saya lah. Tolong abang. Saya buat video sekali abang. Abang cakap thank you tu. Sekarang bang. Tapi kalau abang ketuk ke tampi lagi 5 kali, saya bagi percuma. Sila. Percuma. Apa tu you ni? Ya bang, tapi abang kena betul-betul ketuk ke tampi. Turun-turun, betul-betul turun bawah. Ha. Ya. Yeah. Okey. Okey, 3, 2, 1. Okey. Betul. Telinga pegang bang. Telinga kena pegang. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Cantik bang. Okey, tak payah bayar. Tak payah. Siul ni? Siul? Siapa sial? Oh, serius. Saya ingat sial tadi abang cakap. Okey. Ya, yeah, bang. Apa nampak saya main-main ni? Bang, bayar ni lah, bang. Ha? Sikit. Tanya, buat konten ke apa? Ha? Ya, tak apa. Boleh tahu. Konten ke apa? Tak payah, tak payah. Saya belanja. Sekarang ni tu, okay. Awak beli barang saya sikit-sikit. Okay. Pasal awak cakap orang belakang bayar. Pasal awak cakap. Okay. Saya okay. Com sana ke sana? Awak cakap sana ke? Haa, sana. Sana saya pusing, saya balik lah. Haa. Bos, ini dia tolong scan sekali. Haa? Okay, nanti dia bayarkan eh. Bang, thank you eh bang eh. Okay. Bayarkan. Ha? Dia punya kawan apa ya? Bukan. Ha? Bukan. Tadi dia cakap okey, okey? Bukan. Oh, bukan kawan? Ha? Bukan kawan. Kenapa dia suruh you bayar? Tak tahu. Gila orang. Banyak sekarang gila punya orang. Saya fikir dia punya kawan. Dia cakap okey, okey. Saya ingat lain. Ha? You prank I. You main-main. Dengan awak? Haa. Apa saya mahu nak teman? Saya tak kenal dengan siapa. Oh, iya ke? I fikir you gurau-gurau dengan saya. Ini ada plastik? Haa, RM2 bang. Haa, plastik yang cantik sikit. Eh. Huish. Kenapa? Percuma. Kenapa? Tak, saya tolong bayar. Jangan you rugikan. Eh, tak adalah. Tak rugi. Saya anak orang kaya. Saya saja je. Bapa saya punya kedai juga. Ha, ha. Okay. Thank you lah. Saya dalam adik-beradik. Ha. Saya ada 7 adik-beradik. Saya satu orang boros sikit. So, bapa saya suruh jaga dia punya kedai. Ha? Thank you. Okay. Tak luar ya. Okay, scan. Sekejap, ada lagi. Ada lagi. Cantik. Bagi abang dulu. Nak apa? Ya, tak apa. Tak apa. Okay. Okay. Oh. Tak apa, saya ada barang lagi nak ambil. Eh, saya pun ada barang lagi nak ambil. Ah, ya. This one asing eh. Hey, come on. Fokus lah. Dia marah macam tu kan. And this one asing. 3 ni asing. Ni sepanjang kira. Kali kira. Ni kira asing. Ini orang lain. Ni ustaz ni. Oh, ustaz punya. Ni kenapa jarak-jarak macam muka dia? Aku tak apa. Kau tanya orang ni. Aku tak tahu. Ni kau ajar tu. Dia muka buruk. Bahasa. Bangai buruk. Jangan cakap yang bahasa kan. Muka buruk bang. Bangai buruk. Raja dengan tak. Hidung dengan mulut tak bersambung ke? Hei. Kalau saya. Saya tak tahu apa. Abang ada anak kecil ke bang? Ada. Oh, anak kecil 6 tahun. Susu apa minum? 5 tahun. Susu apa minum? Campur-campur buat kan ikut dia. Kadang dash ready, kadang apa dengan. Ini semua sekali ya? Kan saya ah sekali je cakap. Okay, tapi ini you asing dulu. Okay. Ah, kadang dia susu ni juga. Apa lagi? Oh, susu ni? Scan saya sekali bang. Apa pula scan aku sekali? Ah, scan sekali bang. Tak apa, tak apa. Ha? Scan sekali. Bang nak bayar aku punya? Tak apa. Eh, jangan jantung. Tak, tak kebetulan saya semalam ada menang 4D. Alamak. Saya... Eh, apa-apa bang? Siapa nama? Ramul. Ha? Ramul. Tolong. Tapi banyak kan ambasan aku dia sepati yang ni. Macam mana? Dia kadang tukar. Dia yang suka dia yang ni. Dia suka yang ni. Dia suka yang ni? Ha, yang ni. Oh. Tapi kalau kata frame bagus, ada lagi bagus, elektrogen. Tapi ni 1-3 tahun okey, boleh minum. Anak kau umur apa?
Anak buah, anak adik saya. Ni tengok 3 tahun. Kau kena ambil ni satu hingga 3 tahun. Anak 6 tahun kan? Ambil yang langkah 6. Dia tulis satu hingga 6. Cari yang 6. Oh, langkah 6. Langkah 6. Oh, langkah 1, langkah 2. Dia ikut langkah abang. Seminggu. Seminggu boleh kot. Kau tengok 4, 5, 6. Madu. Oh, madu. Ni maksudnya 4, 5 ni adalah umur dia. Kau kena umur dia. Dia tulis tahun tepi ni. Oh ni satu umur dia betul. Tanya umur anak kau tu, adik kau tu. Oh ni umur. Oh dia bukan nombor pelik. Bukan nombor pelik. Kalau kalau nombor ada orang tak tahu. Fokuslah. Orang mau bayar ni, bos. Ah, ni dah sekian. Sekali ke kau kira ni? Sekali lah bang. Jalan terus je. Kan bagi basah tu. Sikit jalan ni, bos. Sikit jalan. Ini buat hal. Ha? Kena awak lah bagi basah tadi. Tak apa. Awak marah saya? Awak kisah awak marah saya? Kenapa ada darjah? Yang lain pun. Tak ada bang, saya tak boleh bang. Dia macam ni bang. Dia fikir apa ada darjah? Kita mengalah tadi, kita kalah bro. Oh iya. Dah habis cerita. Tapi saya tanya bang. Saya tanya abang jujurlah. Okay. Apa pernah tengok tak? Hidung dengan... hidung dengan mulut bersambung. Baik bro. Okey, saya. Mana ada orang muka macam ni? Satu lagi. Kita jangan pandang orang tu walaupun mabuk ke apa, segi apa pun. Otak dia. Betul. Dan sama hang kena sedar, jangan pandang selama mata. Bila tiba encik hang dia, kata hang tahu ataupun kelambak petunjuk. Kena rompak. Ya. Seorang pendekat. Tutup mulut busuk. Lawan. Busuk. Kau kena fikir. Kacau ah. Kan. Lawan lawan macam aku. Betul. 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 Ni sekali. Kalau tok guru aku dengar ni ngamuk dia bro. Tok guru bang. Saya tunggu saya mengelup bubuh ke tangkap bang? JSB? Ini bukan podcast lah. Okey. Bagi duit lah. Sorry. Tutup. Kalau boleh tutup, busuk. Okey. Agar. Dari sini ya? Kan cuaca panas ya? Ya. Mesti mau minum juga? Sekali ya. Pak. Kan saya punya air sekali ya. Okey ya. Saya mau bayar balik ya. Oh ya, okey, thank you. Sekejap saya ambil lagi satu air lah. Kawan. Ha? Oh, kenal. Agar. Ni lagi satu lagi. Saya mau lapar malam mau makan. Saya tak boleh kalau malam tak makan coklat tak boleh, Agar. Lepas tu dengan air ni. Okey dah. Boleh, Agar. Sekejap ah. Ada lagi dah. Esok dah. Kira lah ni. Oh, itu tak payah. Agar lagi dua lah, Agar lagi dua. Kau tahu, sorry dah lu. Orang buat tu sama lu lagi. Tak nak sikit, Angkat. Dua lagi, please. Dapat sama lagi. Sikit lagi. Apa kawan? Dengan juga. Okey. Sorry, Angkat dah. Ni. Last. Kenapa you punya kawan macam ni? Dia short lah, ya. Dia short lah. Okey, last. Please. Dia tadi, say. Last. Say. Pas dalam apa? Ini sudah cukup. Bayar. Last. Okey, saya tolak ini pas satu barang. Baik, satu ya. Okey, saya tolak satu barang, saya ambil ini. Saya tolak satu. Cerah sama dia. Ya, saya mau tolak ini. Bukan, saya mau tambah ini. Satu. Eh, you gila ya. You punya kawan saja saya tengok tau. Kalau tak, saya sudah bagi satu kali. Ini macam ah, orang mau buat baik lagi you ini. Satu kali saja. Gila punya orang lah. Boleh lah. Ini dua saya punya, eh? Ini saya punya juga. Okey, Uncle. Thank you, Uncle. Thank you. Uncle banyak baik lah. Atas ada rice cooker, Uncle. Boleh saya ambil juga? Boleh. Mau ambil sama dia. Sama dia. Uncle lagi banyak baik lah bagi saya. Ha? Terasa. Saya dua sini juga lah. Saya depan duduk. Hei. Tension lah dengan orang macam ni semua. Ini mau minum? Saya sudah bayar pakai saya punya duit lah. Tak apalah, Uncle. Tak apalah. Uncle bayarkan lah. Bayar. Thank you. Bayarlah. Berapa kali membayar? Thank you, Uncle lah. Ha? Banyak bayar ti lah. Okay. Yeah. Uncle, siapa bayar? Dia bayar ke you bayar? Bayar. Duit mana? Duit? Duit. Tak ada duit tadi? Bayar kad kan? Tapi bukan pakai kad tadi. Saya yang pakai. Pakai kad tadi. Tapi saya punya kad lah tadi pakai. You gila punya orang lah you. Dia sudah bayar lah sama Uncle. You. Uncle punya hati sangat baik. Terima kasih sebab tolong dia. Yeah. Dia sebenarnya bukan kawan Uncle. Dia kawan saya punya kawan. Uncle tengah direkod guna kamera. Halo? Ah, oh, sekejap. Abang tunggu sekejap dengan 2 minit. Saya nak diam. Sekejap apa dia? Kereta Alif ya? Sekejap, saya ada kereta sekejap. Dekat mana? Dia mana? Belakang?
betul-betul all out ni. Tujuh minit. Ya. Bos, saya ada OT ke apa? Saya pun sudah mau balik. Bang bayar dulu boleh bang? Saya tak ada OT bang. Saya tahu untuk orang pagi kita ada orang kacau. Kan saya pergi dengar tadi saya buat cakap. Ini putih kan? Dia tanya saya tadi pasal. Saya tak dengar. Baru sini saja kenal. Iya tadi saya nak bayar kata. Dia kira sekali. Dia kata kira kan sekali. Dia bang tak apa. Ini selesai. Tak apa. Abang balik dulu bang. Saya nak tutup. Abang marah ambil. Lepas tu staff saya kena gantilah. Bos, siapa nak ambil ni barang? Saya tak mau barang ni, saya nak barang saya je. Saya nak potong gaji lah nanti. Tak. Sampai tu staff saya lah. Tak. Kota Kemuning? Tapi saya tak kenal dia. Dia cakap tadi kat sini juga. Dia duduk kota Kemuning. Aku naik motor bukan buat kereta tu. Aku pening ni. Kenal botak. Bye. Okey bang, tak. Aku naik motor. Tak, saya ambil ni. Kan tadi saya buat debu tak dengan abang. Anak kecil bawa 5 tahun. Saya ambil barang-barang ni based on abang punya kisah tadi dia. Abang ada anak. Oh, ya. Ah, saya ambil susu, saya ambil beras. Oh, abang ni. Ya. That's why saya ambil beras, saya ambil ayam. Mana kau follow aku tadi? Ya. Yeah. Saya nak bawa macam mana tu, saya tengah fikir tu sekejap. Nak bawa macam mana? Okey, orang. Kau naik apa? Kita naik kereta. Ha? Naik kereta. Boleh tolong hantar? Kalau dekat mana? Taman Masna atau Taman Masna? Jauh ke dari sini? Berapa minit? Taman Masna daripada sini mungkin ada 10 minit je. Okey, boleh. Boleh? Boleh. Dah apa? Kita ada kerja lain. Ni cik. Mak ni mana? Okay. Mak cik tu ni. Mak cik tu ni yang mak ni. Kita bagi hadiah sikit yang dia tadi. Okey. Yelah, ada beras. Susu. Ada ayam. Abang buat apa? Dia pun cakap, ingat dia kata anak dia. Pun tak tahu. Dia pun pergi buat. Anak pun tak kampung. Dia kata bersikap 5-6 tahun. Jadi dia beli susu. Dia tu minta yang mahal. Cakap, biasa anak aku ni dah okey dah. Cakap sebenarnya. Okey, insyaAllah. Okey. Baik, baik. InsyaAllah. Amin. Okey. Okey, terima kasih banyak. Alright. Terima kasih banyak.